Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua rekan-rekan. Gimana kabarnya rekan-rekan? Semoga saja semua kabarnya baik-baik. Dan untuk yang menonton video di channelnya Cap Kabul ini, semoga rekan-rekan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal, berkah, melimpah, dimudahkan dalam segala urusannya, dan yang pastinya untuk rekan-rekanku semua selalu diberikan kesehatan. Untuk kesempatan kali ini kami masih berada di pasar induk ayam tradisional atau lebih tepatnya pasar unggas hidup Ngemplak, Tulungagung, Jawa Timur. Momen adanya pergantian tahun yang selalu identik dengan adanya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok atau harga baru terhadap beberapa jenis barang kebutuhan pokok yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini. Namun untuk saat ini di pasar ayam Tulungagung, untuk harga unggas hidupnya sudah kembali normal di awal tahun 2023 ini. Sekali lagi, pasar ayam Tulungagung, ayam bangkoknya di awal tahun 2023, ayam bangkoknya masih murah dan mantul. Untuk itu rekan-rekan ternak semua, tonton video ini sampai selesai. Dan perlu kami ingatkan, jangan lupa rekan-rekan ternak semua, bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like-nya apabila suka dengan video ini, serta tekan tombol loncengnya sebagai bentuk apresiasi rekan-rekan terhadap channelnya Cap Kabul ini. Di pasar ayam tradisional Ngemplak Tulungagung, hubungan sosial yang terbentuk yang diawali dengan sebuah komunikasi interpersonal antara pedagang serta bentuk tawar-menawar yang mendekatkan hubungan sosial antara pelaku pasar yaitu pedagang dan pembeli itu sendiri sehingga dapat menumbuhkan nilai kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan, kerjasama, rasa empati, dan gotong royong. Dari nilai-nilai sosial itulah yang menjadikan daya tarik bagi masyarakat lokal, khususnya masyarakat Tulungagung, untuk melakukan kunjungan ulang ke pasar ayam tradisional ini, serta memiliki daya tarik menghibur dan menyenangkan yang bernilai sosial. Pasar ayam Tulungagung, ayam bangkoknya di awal tahun 2023, ayam bangkoknya masih murah dan mantul. Untuk hari ini kami mendapati ayam bangkok bercorak kelawu, sedikit ada warna corak putih di sayapnya, seperti yang terlihat dan nampak di video ini. Dengan kondisi ayam yang terlihat masih muda, serta harga oleh pedagangnya dibanderol dengan nominal harga Rp110.000 per ekornya. Untuk kondisi ayam ini menurut versi kami masih muda dan produktif. Sekali lagi, pedagangnya buka harga Rp110.000 per ekornya. Ayam jenis bangkok yang ada di pasar ayam Tulungagung, ayam bangkoknya di awal tahun 2023,
ayam bangkoknya masih murah dan mantul atau mantap betul. Di pasar ayam tradisional ini cukup bagus-bagus dan mantap rekan-rekan. Sekali lagi, kondisi pasar ayam tradisional memang tidak bisa ditebak. Ada kalanya untuk hari-hari tertentu, menurut versi kami, ada beberapa ayam yang cukup bagus rekan-rekan, seperti ayam bangkok ini dengan warna kelawu, sedikit ada corak putih di sayapnya ini. Pasar ayam tradisional yang salah satunya merupakan representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantungnya para pelaku pasar, terutama para pedagang, baik pedagang skala kecil maupun pedagang skala menengah. Dan pasar ayam tradisional juga merupakan tumpuan bagi para peternak ataupun produsen selaku sebagai pemasok. Untuk itu, keberadaan pasar ayam tradisional harus selalu dijaga dan selalu dilestarikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami informasikan kepada rekan-rekan ternak tentang pasar ayam Tulungagung. Ayam bangkoknya di awal tahun 2023, ayam bangkoknya masih murah dan mantul. Dan lain waktu kita sambung lagi informasi tentang pasar ayam tradisional yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Dan kembali saya ingatkan kepada rekan-rekan ternak semua, jangan lupa subscribe, like apabila suka dengan video ini, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Salam ternak, salam sukses peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.